Oh, ganti. Pak, tiap hari yang bersihin ya, Pak? Iya. Tiap hari bersihin sini? Iya. Oh, iya? Oh. Itu tempat sampahnya di mana kalau pas bersihin? Di sebentar dipungut. Oh, dipungut. Oh, iya. Ya, ya. Biar sebentar ke petugas banyak. Ya. Kasih sapu yang bersih ya, semua ya? Iya. Saya kalau tiap hari di Semarang jalan kaki di sini pagi ini, yang saya jumpai semua penyapu jalan di depan kantor gubernur. Saya tanya, Bu, ini jam 6 kok udah selesai, nggak kerja ya? Saya bangun jam 2, Pak. Oh, jam 3 mulai kerja. Kenapa? Nanti kalau nggak dimarahin gubernur. Jadi nggak tahu saya. Wah, ini masih bersih semua ya? Nah, yang bersih. Iya, Pak. Ya. Pak, ini dibuang kemana? Ke pembuangan, Pak. Ke pembuangan? Iya. Pasar Baru sih. Oh, Pasar Baru. Ya, ya. Ini, Pak, ya. Nah, nggak apa-apa ya. Terima kasih banyak. Ya, ya. Terima kasih. Yang bersih ya. Iya. Ya. Ah, yang bersih, Bu. Wah, mantap. Pak, itu ambil itu. Wah, apa itu? Ah, ini jus minuman. Oh, jus minuman, Kak. Ya, ini. Minuman. Ya, ini dipakai. Bawa. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Siapa saya yang buang minuman di sini? Iya, minuman saya. Ya. Pak, kasih banyak, Pak. Ya. Ya, ya. Amin. Ya, Pak. Foto lah, Pak. Pak, kenang-kenangan lah. Kenang-kenangan. Ayo sini. Oke, ya. Ayo semua ya. Kita foto bareng, Pak. Boleh lah. Oh, apa itu? Triathlon Makassar. Oh, Triathlon Makassar, ya. Oke. Makasih, Pak. Pagi, Pak Ganja. Pagi, lari, lari. Pagi, lari. Ya. Terima kasih, Pak. Kalau ada anak-anak, kamu kasih. Baik. Iya. Terima kasih. Semoga sehat terus. Ya. Mau ini, Bu? Lancarkan rezeki. Amin. Sehat Amin. Selalu. Sukses ya. Terus. Amin. Selamat datang, Bu. Wah, bapak ganteng banget. Amin. Mantan lah. Cukup, Pak. Ya, serakin. Bebas. Sabar, Ki. Sabar, Ki. Sabar, Ki. Aduh, sore. Kita udah keringatan. Aduh. Mas Ganjar, makasih. Dari sini. Tadi kita udah putar KPI kan, tanah. Terus apa namanya? Pasar ke sini, jangan saya ke Karibus. Oh, gitu. Iya, saya kita mau ke sini. Pak Ganjar di sana. Pul ke sana. Kemana pasar? Lari pasar panjang jalan. Ngeri memang. Ngeri kali jalan. Pak. Ini para direktur-direktur saya. Oh iya. Izin Pak Ganjar. Iya. Foto dulu.
Oke, 1, 2, 3. Jadi udah berapa kilo? Ya? Adalah 5, 10. Ya, 12. 8. Udah makan ikan? Kenapa orang Makassar kelebihan G? Oh, itu orang kampung, Pak. Kalau kita lain orang Bulereng. Kebanyakan G, Kak. Iya. Nanti siang. Pagi mau ke Masjid Agama. Oke, nanti. Kemandang dulu. Ini pemainnya Ubra. Anwar. Ambul pagi. 50. Anwar. 23 ya. 45. Wah, ambul pagi. Hidup komandan. Hidup komandanku. Nopan, sini nopan. Haji. Haji. Oh, ini satu klub ya sama dia. Yo. Satu klub ya. Satu klub. Iya. Mumpagi, woi. Cepat. Oke, komandan. Ya. Komandannya yang ini komandannya merah. Kopi Azara, tepatnya di Makassar. Kamu lihat nanti itu ada gambar pemiliknya.
Pemegang saham. Pemegang saham. Dan ini kaosnya ini keren nih. Secangkir kopi, sejuta kebersamaan. Waduh, rayuannya. Dan ini ada kopinya dan waduh. Tadi ini kopi apa ya? Itu Toraja ya? Toraja. Toraja, ada kopi susunya dan bisa dilihat semuanya. Ternyata setiap pagi mereka berkumpul. Jadi katanya ngomongnya banyak ya, Pak Menteri? Banyak. Ya. Ternyata di sini enggak, diskusi lebih tinggi lagi. Enggak hanya bicara soal kopi, ya. Kita bicara spiritualitas juga di sini. Ngomong agama di sini dengan ulama di sini gitu katanya. Iya, gitu ya. Ya, memang ya. Jadi rupanya Pak Menteri sudah jadi gubernur nongkrongnya di sini. Jadi yang datang ke Makassar jangan lupa mampir ke Kopi Azara. Kalau kamu banyak minum di sini dijamin kerjanya bisa lebih lancar. Kebersamaannya lebih banyak. Silaturahmi, kita seruput kopi yang tinggal dikit ini. Hai. Ah, terima kasih, Pak. Terima kasih.